Orang kata mmm, apa dak nyanyi ke budak-budak tak ada dosa. Ha tu ayat tu. Ayat ratu lama. Neh, budak-budak ni tak ada dosa. Walaupun dia buat dosa, tidak ditulis kau. Tak tulis kau. Faham? Ha. Ni pakak gi rapok bank belaka buat lari PT 1.8 juta. Dak dosa sikit. Dak kek. Umur 4 tahun seorang, 3 tahun seorang, 2 bulan setengah seorang. Pakak mengbawa mesegang semua rapok bank. Faham tak? Boleh 1.8 juta dak dosa sikit. Nampak? Ha. Budak-budak main judi dak dosa juga. Sanika pada rupi'al qalam an salasin. Tiga golongan tidak ditulis dosa pahala. Yang pertama anisabi daripada kanak-kanak maksud asabi tidak lagi balik. Hatta yahtalima sampai dia balik. Wa aninna'in daripada orang tidur. Hatta yastaikiza sampai dia bangun. Orang tidur bunuh orang tidak kena hukum kisos. Tak kena. Faham? Dingiga. Tung dia pun tendang. Kena atas kepala bini dia patah tok. Tak, dalam mimpi tu dia tendang bola penalti. Rupanya dia ngigar tendang tekok bini. Patah tekok, tidak dikenakan hukuman. Kalau memang sabit, memang ngigar sungguh. Kerana Nabi sebut, orang yang sedang tidur. Orang sedang tidur jual beli tak sah. Dia jual dah tanah tapi tengah tidur. Kita pergi kat orang tengah tidur, dah jual dah tanah kemur dah kita nak kacik orang. Nah, tok tengah tidur. Tok, tok kita belilah tanah tok tu hok duduk di selipuk tu harga 15 riyal eh. Ha, tok kata aku jual kamu lah. Tidur tak sah. Orang lelaki dia cerai isteri dia tengah tidur. Nah, ha, dia mimpi dalam mimpi tu baloh. Baloh dengan bini dalam mimpi, dah aku cerai mu. Nak kejut bini dia dengar. Dah bini tak tidur lagi tengah nak ngetik piti. Faham tak? Ha. Abang, buat apa abang? Benda-benda, abang kata benda ni. Abang cerah kita. Eh, mimpi bawah. Tak dia ambil kira, tak jatuh. Eh? Haa. Abang jaga kek kalau dia buat tidur. Belum tidur-tidur. Nah, dia buat kejang. Gitu. Kita pun haa, beres tidur. Kita tidur kerong-kerong, dia bangun gendak. 50. Haa. Tadi kita berok 10 tu. Tengah tidur wakah rumah, wakah tanah, wakah sejik tak sah belaka. Nampak? Orang tidur kan? Tidur jalan. Tidur boleh jalan. Jarang berlaku tapi ada berlaku. Dalam tidur tu dia pergi kan? Siapa mana-mana dia pun katok orang. Tak kena jail dia. Nampak? Haa, kerana dia buat dalam tidur. Neh? Haa. Yang ketiga orang gila. Haa, orang gila. Siapa dia? Siomang dia. Orang gila, lesengso. Apa tu orang panggil lesengso? Jadi lesengso tiga kan? Orang gila, orang tidur, budak-budak. Nampak? Haa. Kata budak-budak main judi, tak haram. Apa tak haram? Sebab haram-haram ni, hukum syarak. Apa makna hukum syarak? Hukum syarak ni kait dengan siapa? Al-muta'alliku bi' af'alil mukallafin. Haa, kaedah dia. Hukum syarak ni haram, wajib, makruh, sunat, harum. Ialah perkara hukum-hukum yang dituntut daripada pihak Allah ataupun agama yang berkait, yang bergantung dengan af'alul mukallafin, perbuatan orang-orang yang telah balik. Jadi kalau budak-budak yang tak balik pergi berjudi, haram ni tak sakut kan? Neh. Ha. Dah mak ayah dia tengok anak berjudi, ha, mak ayah dia berdosa. Sebab mak ayah dia balik dah. Dah balik tahu dah mak tak main, anak main. Tahu dah mak tak main, mak tak marah. Faham? Ha. Ayah tak kata apa? Budak-budak main teruk, mirah kapung atau wakah duduk rembah daun, kapuk, kapuk, kapuk. Budak-budak cek kan, budak kalau rendah, ya galak main daun teruk. Tahan, posen dua sen, posen dua sen. Wajib kan, mak ayah dia. Faham? Kena larang. Kalau tidak, mak ayah dia berdosa. Dia tak dosa pasal tak balik lagi. Neh? Ha.
Takkan budak-budak cek nak main di kasino, tu tak masuk akal budak. Neh.